dia dipanggil Al-Kalam. Allah SWT, dia ni sentiasa berfikmat. Tak henti. Dia ada dalam dua kaedah. Salah satu cara dia bercerita dengan kita melalui Al-Quran dua kali. Dalam Al-Quran tu ada segala keterangan-keterangan yang sahih dan nyata. Dan pada yang sama, dia pun nak beritahu kita sesuatu. Ini segala kejadian alam. Bagaimana putaran planet-planet, kejadian burung terbang udara, dan walaupun serangga sekecil-kecil, nyamuk dan lalat pun boleh terbang. Macam mana dia boleh jadikan segala kejadian tu yang cukup, cukup cantik, cukup terus pun. Masya Allah. Dan ini kejadian Allah udara yang paling selalu kita nampak tapi selalu tak perasan. Kejadian angin. Angin tu ada. Sebagai seperti mana juga Allah SWT dia ada. Dan kita tak nampak dia. Dan angin tu kita boleh rasa. Bila kita angin tu bertiup, kita ada angin. Tapi bila orang suruh tunjuk angin, kita tak nampak. Tapi kita tahu angin tu ada sebab kita nampak perlahan daun bergoyang-goyang. Rasa nyaman, sejuk dia bertiup. Angin ni kalau ikut dari segi teori, dia ada teori yang biasa yang kita belajar kat sekolah kapal terbang dulu lah. Dia bumi ni, dia bulat. Pada yang sama, dia bila bumi berputar dan bila setengah tempat tu ada panas, ada siang ni, ada musim panas, ada musim sejuk ya. Jadi dia ada, orang kata, sentiasa dalam keadaan yang ditekan-tekan. Bumi ni sentiasa ditekan-tekan. Yang menekannya tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ni ada kalanya satu tempat tu di benua tu, katakan bila negeri China, benua yang besar. Pada musim panas, bila dia mengatari suluh kat situ dengan terik ni, bila tadi berada ikut sekitar utara, dia suhu di sana semakin panas berbandingkan di hemisfera selatan, kawasan Australia, New Zealand, Amerika Selatan dan sebagainya. Bila ini berlaku, dia tekanan tu menjadi rendah. Dan kawasan yang berada tinggi pula, tempat udara atmosfera tu tekan pula di kawasan Australia. Jadi bila berlaku kebiasaan tekanan, panas dan sejuk, maka terhasillah kebiasaan udara dan juga angin akan terhasil di situ. Ini apa yang kita belajar di sekolah dulu lah. Tapi pada yang sama, kalau kita orang Islam, kita tahu yang angin tu sebenarnya adalah makhluk Allah SWT juga. Dan semalam Ustaz Abdullah Bukhari pun cerita ni, saya angin tu ada 4 jenis ke 8 jenis macam tu lah. Jadi dalam angin tu ada nama-nama itu sendiri. Jadi pengalaman saya mengenai angin, walaupun kita tak perasan dan nampak dia macam biasa-biasa je, ada kalanya dia boleh menjadi kawan, ada kalanya dia boleh menjadi lawan. Jadi apa yang pelik dengan situ? Saya nak berkongsi cerita masa saya dekat Australia, dekat Sesnok. Masa tu umur saya agak muda lah, dalam 20 tahun. Kita baru pegang kapal terbang pun dalam sebulan dua je. Belum betul-betul kenal macam mana kapal terbang tu berfungsi. Belum betul-betul kenal apa yang ada kat atas udara tu. Jadi apa kita tahu, apa belajar, kita ikutlah buku sebiji-sebiji. Jadi saya dan 4 orang kawan, dia 4 orang, kita berkongsi satu guru lah, guru atau instructor. Jadi guru saya ni, dia bukan orang Australia, dia orang New Zealand. Jadi perangai dia ni agak pelik sedikit, cuma dia amat tegas dan garang. Tapi pada masa sama dia mengajar tu bagus. Cuma kalau dia kata hitam tu hitam, putih tu putih, ikut. Tapi pada hari yang kita nak terbang tu, sekolah kita ada lapangan terbang. Sekolah terbang ni ada lapangan terbang sendiri, ada lapangan terbang bersusun semua. Jadi dia kata, okey, kamu berdua kongsi satu kapal terbang dan lagi dua kongsi dua terbang. Kamu dua share satu kapal terbang, dua kapal terbang akan take off hari ini. Tapi masa tu, sekolah kita baru dapat amaran. Amaran daripada pejabat kaji cuaca Australia. Kita hari tu, waktu yang kita terbang tu akan berlaku angin kencang. Antara waktu sekian-sekian dengan waktu sekian-sekian. Bila saya check balik, time tu dah kita nak terbang. Saya bagi tahu saya punya guru tu, Tuan, ini
baru dapat maklumat amaran dan dia angin kencang. Dia pandang saya dengan selamba dia, dia kata, nanti kamu balik Malaysia Airlines, takkan kamu dapat macam ni? Dia kata, kalau kamu tak suka, kamu terbang dulu. Rasa tak sedar, dia patah balik. Dia cakap macam tu je. Jadi kita pun ambil kapal terbang tu, isi minyak pun dah penuh. Kawan saya pun ambil kapal terbang, isi minyak pun dah penuh, kita pun terbang. Destinasi dia, kita memang dah plot, kita nak pergi ke Selatan. Kita sini, kalau naik terbang dalam tak lama, dah 40 minit je. Tapi yang nasib baik tu, kita ambil minyak penuh lah. Yang kapal terbang saya, jenis kipas satu. Yang kawan saya pun sama juga, kipas satu. Tapi beza dia, pesawat saya tu jenis Piper Aero. Piper Aero ni yang bagus, dia tayar dia boleh simpan. Bila kapal yang tayar boleh simpan ni, dia laju sikit. Kawan saya tu, kapal terbang ni tayar tak boleh simpan. Tergantung je. Itu slow sikit lah. Tapi dua-dua boleh terbang lah, alhamdulillah. Jadi bila kita dah naik terbang, kita pun, perkara pertama yang kami perasan, kita terbang ni bukan terbang saja. Sambil terbang, sambil dengar radio, sambil berkomunikasi dengan trafik rentas udara. Yang nombor satu saya perasan yang pelik, dalam radio tu teramat-amat sunyi. Tak ada orang berkata-kata. Kat kita ni, kat mana sekarang ni? Tetap macam biasa. Biasa radio tu biar rendah. Nak bercakap pun susah sebab ramai yang bercakap. Kepada hari tu tak ada orang cakap. Maknanya tak ada orang terbang. Bayangkan diri Australia New South Wales tu, saya rasa lebih besar daripada Malaysia. Pun tak ada orang terbang. Kita berdua je lah saya rasa yang hamba Allah terbang. Dan tu dapat yang terbang, 4 orang, 2 kapal terbang. So dalam terbang dalam setengah jam, tiba-tiba cuaca tu dah tiba-tiba tukar. Awan gelap dah mula datang. Kapal terbang dah mula gelap-gelap. Angin pun semakin kencang. Jadi kita pun, kalau boleh kita tak nak masuk ke dalam cuaca yang sedemikian rupa. Jadi apa yang kita buat, kita lari daripada cuaca tu sampai ke tengah laut. Laut yang memisahkan Australia dan New Zealand, nama dia Laut Tasman. Kita terbang ke tengah tu. Jadi sebelum saya sambung cerita, kerja dua terbang ni dua kerja. Nama dua kerja dia terbang buat. Kerja yang pertama, apa yang kita buat setiap kali terbang ialah membuat keputusan. Nombor dua, menyelesaikan masalah. Itu je kita buat. Tapi masalah macam mana, daripada sekecil-kecil masalah sampai dah sebesar-besar masalah. Jadi bila cari macam tu, umur saya pun masih muda. Jadi dia ajar macam mana dia buat keputusan, macam mana yang besar masalah. So masalah dari sekarang, angin kuat yang tiup kita. Macam layang-layang punya tiup, kuat ke tengah laut. Buat dia semakin gelap, padahal siang hari dah macam malam. Kita berdua dia tinggal. Minyak semakin kurang, semakin kurang. Doktor Bang ni, dia punya nyawa dia minyak je. Ada minyak, alhamdulillah. Tak ada minyak, nak tak nak kena turun. Naik tu orang kata optional. Turun tu wajib. Jadi nak tak nak, wajib turun. Jadi bila sampai ke dalam macam tu, kami pun buat pesan tak apa. Yang dekat Sydney, kontroler dah tanya ada nak pertolongan apa-apa ke. Dia tak apa, kita pusing-pusing atas laut dulu selama 20 minit. Sementara tunggu cuaca baik, kita pun pusing-pusing. Saya punya pembantu dalam kokpit masa tu, dia ni sekarang dah kerja dekat Abu Dhabi, Kapten Pesawat Etihad Airways. Sekarang masa tu dia batu sikit, dia cuma mengira minyak tinggal kat mana. Sampai satu ketika dia dah buka tingkap, dia siap ukur lah. Bila saya tengok dia siap ukur, saya tahu ini dah, dia dah mula stres lah. Tapi dia tak cakap. Lepas tu dia pandang saya, tunjuk. Dia cakap, kita kena balik sekarang ni. Tak balik sekarang, confirm tak cukup minyak. Saya pun angguk, saya rasa saya setuju betul lah boleh cakap tu. Jadi tak kala kita sampai ke area macam tu, saya pun cakap, saya berdoa, saya simple lah. Tak, ya Allah selamatkanlah kami. Itu dia semua pun cakap. Lepas tu, kemungkinan besar boleh kerana doa ibu bapa saya yang tak putus-putus mendoakan saya di luar negara.
Allah SWT telah mengilhamkan kepada saya macam mana nak selesaikan masalah ini. Saya bagi tahu pihak kawalan udara dekat Australia tu, kami nak terbang rendah. Ditanya betul ke teman-teman? Betul. Tengah-tengah laut terbang rendah. Berapa kaki? Dalam 500 kaki. 500 kaki ni dalam agak tinggi sikit daripada talian elektrik berkuasa tinggi yang kita nampak dekat tengah hutan tepi-tepi highway yang high power line tu. Kita terbang atas tinggi sikit je. Jadi bila kita terbang rendah, kalau ikut teori, angin dekat atas kasihnya kuat daripada angin dekat bawah. Jadi angin tu menolak kita ke tengah, ke tengah, ke tengah laut. Jadi bila kita ke bawah, dengan harapan angin yang tiup tu berkurang. Dia tu, oh, alhamdulillah, memang betul. Dia berkurang dan minyak yang kita yang sedikit tu boleh bawa kita sampai ke destinasi kita punya pangkalan. Jadi bila kat tengah laut tu, saya pun terbang rendah. Memang orang kata boleh nampak lah apa-apa yang kat bawah tu, memang dapat rumah api, semua nampak. Memang cukup rendah. Dan kadang-kadang menakutkan dengan cuaca yang sedikit berukur. Bila kita dah menghampiri pantai, subhanallah, saya nampak awan hitam tu seolah-olah memberi lorong kepada saya. Saya tergamak. Saya bagi tahu yang kawan itu, dia terus dengan dia, pemandu tu. Tak apa, kau tolong tengok-tengokkan tiang elektrik. Takut saya terlanggar tiang elektrik tu. Begitu rendah kita terlubang. Jadi kita terlubang, kita ikut tiang elektrik tu. Apa, yang berkuasa tinggi tu. Saya tahu tiang elektrik mesti sampai perkara itu. Kita memang dah berhati di awal. Kalau kita ikut ni, memang sampai. Jadi kita terlubang ikut elektrik, lalu lembah-lembah. Dan pada masa yang sama, Allah SWT telah membuka lorong kepada kita. Dan awal tu kita nampak yang jelasnya, dia membuka laluan dan tidak pun hanya sedikit. Dan kemudian maka nampaklah pancaran siaran mata matahari. Kemudian sedikit dibukanya, lama-lama dia terang. Lepas tu kita nampak pengkalan kita dan kita pun mendarat. Bila dah selamat mendarat, kita tak habis lagi. Mana kawan lagi seorang? Pertemuan kedua. Lepas tu, kami kat sana telah dilatih bila mendarat, jangan lupa isi minyak untuk kawan yang lain pula, namun dia kata malu. Jadi, sementara saya nak isi minyak, tengah isi minyak tu, kita kena cek berapa minyak yang tinggal tu. Sebelum kita isi, supaya kita tak isi terlebih sampai melimpah-limpah. Kita kena tahu, sebelum isi, berapa tinggal dalam tangki. Jadi, kita cek minyak tu, memang orang kata, tinggal dalam kurang 1 inci daripada jari saya. Maknanya memang tak ada minyak lah. Alhamdulillah memang selamat. Saya pun sampai menunggu mengisi minyak tu, kata masih siap mendarat. Dengan kawan lagi seorang tu mendarat. Dah mendarat, dia cepat-cepat tutup enjin, dia berlari ke arah saya. Berlari, dia terus peluk saya. Sabar. Dia dah selamat ni, alhamdulillah. Sabar. Dia kata dia tak sabar nak cerita pengalaman dia ke saya. Cakap, apa jadi? Dia kata, kamu tahu tak apa jadi kat kita orang? Kan tadi saya ada beritahu kamu terbang tu ada sedikit slow lah sebab tayar dia tak bersifat. Dia cerita, oleh kerana angin yang teramat kuat, kapal terbang ni sebenarnya ghostan. Subhanallah, saya tak pernah dengar cerita kapal terbang ghostan. Mula-mula kapal terbang dia tak bergerak, macam helikopter. Terapung di udara, di awang-awangan, terapung. Pada suatu ketika dia ghostan, tapi pada kadar yang agak perlahan lah. Bukan ghostan yang laju tu, ghostan slow. Tapi nampak yang benda objek tu ni semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tapi dia kata, alhamdulillah dia pun buat apa yang macam saya buat. Dia pun lubang segedah-gedah yang mungkin. Alhamdulillah dia pun sampai. Lepas tu dia pun isi minyak. Sampai di masa isi minyak tu, kami pun tengok dekat kawasan depan asrama yang kita tu ada tempat kawasan tu kita parking untuk terbang. Ramai orang kumul di situ. Macam ada pesta. Satu macam punya pesta. Saya pun nak tahu apa benda yang berlaku sebenarnya. Rupanya, itu bukan sebuah pesta. Itu sebenarnya orang tengah kumul. Kapal terbang yang dah kena tampat dengan tali di atas tanah, boleh terbalik. Ada 3 biji kapal terbang yang dah ditambat atas tanah, terbalik. Maknanya angin yang kuat
pun telah lalu kat bengkalan itu. Dan saya pun geleng kepala dan macam mana angin tu boleh menterbalikkan ketua angin kat bawah. Dan kami berempat dekat atas. Semua orang terpinga-pinga. Jadi itu satu pengalaman yang pada saya amat luar biasa. Dan pada saya telah mengajar saya bermacam-macam benda dalam masa yang amat singkat. Bayangkan puan-puan, puan-puan haji dan hajah sekalian, masa itu umur saya boleh kira amat mentah. Baru berusia 20 tahun. Tapi kami telah terpaksa membuat satu keputusan yang amat amat besar yang kami tak pernah lakukan selama ini. Yang orang kata antara hidup dan mati. Dan alhamdulillah, mungkin berkat doa ibu dan bapa saya yang tak henti henti berdoa dan juga yakinnya saya kepada kuasa Allah SWT, kami masih sempat bertemu kita di sini. Alhamdulillah. Dan kita pasal angin ni juga. Angin ni kadang-kadang ada juga dia membantu. Dalam atmosfera udara ni, suhu udara ni berbeza-beza. Kalau suhu udara di kawasan kutub, biasanya dia sejuk. Tapi yang belah selatan daripada kawasan katulistiwa agak panas. Tapi dalam panas-panas dia pun masih lagi sejuk. Dia punya panas tu dalam negatif 35. Ha, itu panas buat dia. Ha, yang sejuk ni negatif 55. Ha, itu dia sejuk. Yang dia punya panas negatif 35. Kadang tak ada bila angin ni, dia ada gelompok-gelompok yang berlainan suhu. Bila dia ni bergeser, bila dia berlanggar, dia tak bersiap bodoh. Bila dia berlanggar antara gelompok udara panas yang udara sejuk, dia berbentuk seakan-akan laluan sungai yang amat keras dalam bentuk angin. Bukan sungai yang air tu, dia bentuk angin saja. Subhanallah, masa maka dengan itu maka terbentuklah sungai-sungai di atas langit yang kita tak nampak. Dan sungai-sungai ni ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang panjang tu dia boleh menjangkau sepanjang benua negara China daripada timur ke barat, sepanjang panjang tu dari sungai. Ha, jadi kelajuan angin itu dalam 200 hingga ke 300 km sejam. Jadi bila kapten bang kita, biasanya angin tu akan bertiup daripada barat ke timur. Bahasa orang putih dia panggil jet stream. Nama dia jet stream tapi tak ada kena-mengena dengan enjin jet lah. Nama dia jet stream. Stream tu maknanya aliran, aliran jet. Tapi bukan jet kapal tu bang. Sebab dia terbang laju. Jadi dia panggil macam ada kesan umpama jet stream. Jadi kalau kita nak pergi ke arah barat, kita cuba elak benda tu. Kita jangan masuk dalam dia. Kalau kita masuk, dia akan tiup kita ke belakang, kita akan mungkin diperlahankan kita punya jarak perjalanan. Tapi kalau kita balik daripada barat, daripada London atau Amsterdam yang ataupun yang punya suap tu dengan yang Eropah tu, kita cuba tangkap dia. Kita cuba cari kat mana benda jet stream ni. Kita akan rancang perjalanan kita atas jet stream tu. Jadi sebenarnya dia akan tiup kita dengan lebih pantas lagi sampai ke destinasi kita, contoh Kuala Lumpur lah. Ini juga salah satu sebab kalau tuan-tuan perasan kenapa kita pergi London perjalanan dia lagi lama, tapi balik laju, cepat sikit. Kadang-kadang dia cepat dalam 1 jam, setengah jam pada perkesaan. Balik tak lama, pergi tak lama, bila balik dia lagi cepat sebab angin tu menolong kita tolak ke belakang. Jadi itu kejadian angin dan jet stream sebagai oleh angin lah. Sekarang ni ada pula kejadian yang pelik di atas sana. Dia panggil taufan. Taufan ni bila biasanya terbentuk di tengah laut, sama di lautan Pasifik atau lautan Atlantik. Ini kalau ikut teori dia disebabkan oleh tekanan udara yang amat amat rendah itu. Maksudnya dia akan terbentuk satu macam bentuk mata di tengah-tengah lautan. Dan di sekelilingnya pula adalah satu kumpulan-kumpulan awan yang tebal yang dilibas-libas putarannya. Daripada mata-mata tu, keadaan sungguh tenang. Walhal di sekelilingnya memang
anginnya amat kuat sekali. Dan kapal terbang pun dia tak akan lalu dekat dengan kawasan libasan angin tu sebab dia punya kuat tu boleh menyebabkan ekor pesawat boleh tercabut. Sebab pernah terjadi sekali, kalau tak silap saya dalam sekitar tahun 70-an, ada satu pesawat dari negeri Jepun terbang ke kawasan Gunung Fuji. Ini pun nak cerita pasal angin juga. Gunung Fuji ni bentuk dia, kalau korang kata, kalau tengok dari sudut mana pun bentuk dia sama, bentuk yang amat cantik dan amat simetrik. Jadi bila bentuk dia terlampau cantik macam tu, bila angin kencang lalu di atas gunung tu, angin yang lalu pada kawasan orang kata yang dilanggar angin tu, udara dia amat sempurna, amat lancar. Tapi bila dia turun di belakang bukit tu, udara dia bergolak yang angin dengan amat teruk sekali. Jadi pesawat Jepun ni dia nampak dia macam nak lari ke penumpang yang kita lari kat Gunung Fuji, nak tengok kawah itu. Dia pergi tuan dekat-dekat. Bila dia tuan dekat, dia termasuk kawasan tempat yang angin turun, yang mana angin bergolak. Dengan angin bergolak tu, umpama angin tu sedang melibas-libas pesawat dia, sampai kali ekor dia tercabut dan akhirnya dia terhempas. Ini angin yang dia tak nampak dan dia pun tak jangka, tapi dia ada di situ. Lagi satu, bila kita terbang di malam hari, kalau kita masuk awan, ada awan yang kita boleh langgar, ada awan yang tak boleh langgar. Ada setengah awan tu yang kita tengok dalam, kalau radar tu warna hijau tu, maknanya dia selamat dilanggar. Kadang-kadang awan tu ada kandungan air dan ada kalanya ada kandungan ice crystal. Jadi bila kita masuk, terutama pada waktu malam, kita masuklah kawasan awan yang ada ice crystal ni, di mana suhu dia agak panas daripada suhu di luar awan. Jadi dengan kesan statik dan segalanya, terutama di waktu malam, di cermin kokpit tu, kita akan nampak satu fenomena yang agak luar biasa dan dinamakan St. Elmo's Fire. St. Elmo's Fire ni sebenarnya dia macam pancaran elektrik statik, elektrik macam kilat menari-nari di atas cermin pesawat. Kalau orang tak pernah tengok, memang agak menakutkan. Macam umpama satu badan pesawat tu dicas dengan tenaga elektrik dan pada cermin tu ternampak. Cuma cermin depan je, cermin tepi tak nampak. Cermin penumpang tak nampak, cermin depan nampak begitu jelas, dan dia berlaku agak lama. Dia berapa lama kita terbang dalam awan yang jenis tu. Lagi satu, kalau kita terbang di malam yang cerah lah, yang di mana cuaca begitu tenang, kita akan nampak beribu-ribu bintang. Ciptaan Allah SWT, subhanallah, beribu-ribu bintang sampai tidak terkira. Tapi kalau kita kat Malaysia, dengan jerupunya, dengan awan, agak sukar untuk kita melihat ciptaan Allah di atas sana. Tapi sebab kita di atas sana, tidak ada jerupu, dan super jelas, amat jelas. Dan bintang tu sebenarnya, ada kali kita rasa dia bintang, sebenarnya bukan. Setengah bintang yang kita rasa bintang tu sebenarnya adalah sistem solar yang lain. Dia ada matahari dia sendiri, dan dia ada planet dia sendiri. Tapi pada masa kasar, kita hanya nampak satu titik, tingkat bintang. Tapi itu adalah sistem solar. Bayangkan ada berapa ribu sistem solar di luar sana, saya pun tak tahu, Allah Allah. Tapi itulah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan ada banyak-banyak jenis bintang ni, ada juga dinamakan buruj. Buruj ni orang zaman dulu-dulu, dahulu kan, dia guna untuk ilmu pelayaran dan sebagainya lah. Tapi pada kami, ada satu buruj ni, nama dia orang putih panggil Orion. Orion ni bentuk dia, kalau dia lukis-lukis, rupa dia macam seorang ahli pemanah. Ahli pemanah ni, dia ada pakai tali pinggang. Tali pinggang tu ada tiga bintang yang membentuk tali pinggang dia. Jadi yang tiga bintang tu tersusun rapi, membentuk macam penunjuk arah. Kalau daripada arah Asia Tenggara ni, kalau kita ikut, itulah dia arah kiblat. Subhanallah. Jadi kalau dalam pesawat, kalau kita tak ada masa nak check kompas kiblat, tengok saja, saya balik dia Orion tu.
Bila kita dapat raya, kita nak solat senang. Ha, itu dia kiblat. Ha, itu pun salah satu dari persoalannya. Dan lagi satu, bintang yang paling dekat dengan kita. Nama dia Alpha Centauri. Nak kata dekat tak dekat, jarak perjalanan dia 3 tahun perjalanan dengan kelajuan cahaya. Ha, itu lebih dekat. Tak ada lagi dekat daripada itulah. 3 tahun perjalanan dengan kelajuan cahaya. Bukan dengan kelajuan motorka, bukan dengan kelajuan kapal terbang. Kelajuan cahaya ni memang sekelip mata. Ha, itu pun memerlukan 3 tahun tak sampai. Ha, itu memang bila kita lihat tu, memang kita rasa amat terdil lah. Jadi apa yang saya rasa selama ni tak boleh dibandingkan dengan apa yang tujuan kita rasa sewaktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Malah apa yang saya rasa ni tak sampai pun 0.001% daripada apa pengalaman Nabi Muhammad SAW rasa semasa baginda diangkat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi lagi satu mengenai apa yang pelik di atas sana. Tapi sebelum tu saya nak berbalik kepada Al-Quran. Kita, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan hajar semua memang selalu membaca Al-Quran dan beriman kepada Al-Quran. Dan kalau tuan-tuan perasan, dalam Al-Quran ada satu surah, surah 22, nama dia surah Al-Jin. Jin ni sebenarnya makhluk Allah SWT. Dan jin ni dia ada 3 jenis. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di lautan, dan ada yang hidup di udara. Yang hidup di udara ni, saya nak hidup sikit, ada riwayat mengatakan dia ni jin yang jenis paling kuat kalau dibandingkan yang hidup di lautan dan di darat. Dia kuat sebab apa? Sebab nombor satu, dia boleh terbang. Dia boleh terbang. Nombor dua, dia jenis tak makan dan tak minum. Lepas tu kerja dia dekat atas langit tu. Dalam surah Al-Jin tu, tak silap saya ayat ketiga atau keempat, ada diceritakan bagaimana jin suka sangat dan mencuri rahsia-rahsia Loh Mahfuz. Dan apabila dia menjemur-jemur rahsia, dia telah dibalik, dipanah dengan apa dikatakan tai bintang. Jadi kalau kita terbang daripada malam-malam biasanya, memang saya nampak banyak kejadian-kejadian tai bintang. Ada kalanya pendek, amat singkat, ada kalanya amat panjang, yang berakhir antara 5 hingga ke 10 saat lamanya. Dan dalam setiap malam tu, kalau kita terbang dalam 3-4 jam, boleh saya rasa dah 4-5 kali dah saya berhubung dengan tai bintang. Jadi apa saya nak katakan di sini, maknanya jin dekat atas tu pun ada, tapi kita tak nampak. Tapi pada masa yang sama, dia punya kehadiran tu boleh kita rasai. Jadi pada masa sama, mana mungkin kita kata zaman sains dan teknologi ni mana ada jin? Tapi itu tak boleh. Sebabnya dalam Al-Quran ada surah yang Allah SWT buat khas untuk puak-puak jin ni. Jadi kalau kita mengaku kita beriman dengan Al-Quran, kita kena mengaku dengan beriman dengan kesemua surah-surahnya. Kalau kita jin pun ada, mana ada lagi. Jadi setakat ini sajalah saya rasa perbincangan kita buat masa ini. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadiah sekalian dapat manfaat apa dan pengalaman saya. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan apa kekurangan itu datang daripada diri sendiri. Dan apabila kita topik masih kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.